Hai guys, assalamualaikum. By the way, kalian termasuk tim yang mana nih guys? Penikmat makanan pedas atau gak suka makanan pedas? Tim manapun itu, kalian pasti setuju dong dengan kelegendarisan rasa sambal yang satu ini. Sambal apa itu? Tada! Sambal kacang, yap. Langsung teringat masakan nenek di kampung ya guys. Sambal kacang dimakan dengan nasi panas-panas plus tambahan kerupuk. Surga guys. Yaudah, daripada lama-lama langsung aja kita intip resep sambal kacang ala Bu NH ya guys. Apa aja itu? Let's check it out. Di sini kita pakai ada bawang putih, cabai rawit merah, kacang yang sudah digoreng, gula, vetsin, dan garam dengan tekanan seperti itu ya guys. Nah, stepnya kita goreng bawang putih, cabai rawit, dan kacang gorengnya sebentar aja. Kacangnya digoreng lagi sebentar aja guys, pluntas gitu ya, nyemplung dientas, maksudnya sebentar aja. Udah deh, tinggal diulek bersama bahan dan bumbu-bumbu yang tadi ya guys, sambil ditambahkan air panas sedikit demi sedikit hingga semua bahan menjadi halus, lembut, tercampur rata. Ntar jadinya agak nyemek-nyemek, becek gitu ya guys. Becek lagi bahasanya. Ya udah, sampai bentukannya kayak yang di video ini dah, gitu aja guys. Ini nikmat banget dimakan pakai nasi panas-panas plus kerupuk. Surga guys. Ya udah, selamat mencoba di rumah, selamat bernostalgia dengan rasa. Assalamualaikum.